Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-teman yang setia dengan mengikuti kegiatan harian di channel vlog harian Amin Al-Musyuri 20. Ya, hari ini adalah hari Jumat. Semoga Tuhan di hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, ya, kita bisa memanfaatkannya dengan menjalankan, menggunakan yang baik-baik, ya. Hari ini kita dapat rezeki, ya. Semoga Allah berikan kelimpahan rezeki, keberkahan kepada keluarga yang memberikan ini, ya. Oke. Jangan ya, jangan keras-keras ya. Ini di YouTube nanti. Dibuka sama Ismail nanti nih. Ditunjukkan ke rumahnya. Ya, hari Jumat ya, teman-teman, manfaatkan untuk yang baik-baik ya. Hari Jumat. Potong kuku, mandi, yang baik-baik lah intinya ya. Doa yang baik-baik, doakan orang tua, semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan ya. Birrul walidain, walaupun kita belum bisa pulang ya, masih di masa pandemi seperti ini, ribet perjalanan ya kan, apalagi harus di ya, banyaklah persyaratan penerbangan apa ya, kita doakan. Salah satu upaya kita doakan orang tua ya. Bukan menceramai, bukan mengajari, tapi ya kita saling berbagi dan saling mengingatkan, dan itu penting ya. Nah, hari ini kita dapat kiriman pizza ya, ini ya Sud ya. Pizza biasa. Ya, biasa-biasanya kalau namanya rezeki kan kita enggak tahu ya. Semoga dengan kata yang memberi biasa, tapi semoga Allah berikan keikhlasan ya. Biasa. Semoga Allah catatkan sebagai pemberatnya. Kita nggak tahu nanti di akhirat mungkin ya, yang katanya biasa ini timbangannya berat loh. Di dunia cuma berapa gram sih, tapi di akhirat dengan keikhlasan ya, dalam memberi, mudah-mudahan jadi pemberat timbangan amal. Kita nggak tahu, makanya apalagi di hari Jumat ya, hari yang penuh berkah. Yo, makanya kita berdoa setelah kita ikhlaskan, kita mungkin membantu seseorang, kita ikhlas karena Allah, kemudian ngasihnya juga yang baik, yang halal ya. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah ya, semoga itu bisa menjadi pemberat amal ya. Itu aja vlog hari ini, dan selain pizza kita ada yang berbagi juga. Ini ya, sambal apa nih ya, ini sambalnya bisa bertahan 4 hari kalau nggak salah. 4 hari yang normal ya, nggak di kulkas, nggak di apa, normal. Dan ini rasanya rasa kayak ketampar lah gitu ya. Pedes ya. Bisa dipadukan dengan pizza ini ya. Terima kasih teman-teman. Dan promosi lagi, ada kopi ya. Ada teman makan ini, ada kopi Lampung, ada kopi Kendari ya. Mantap. Terima kasih sudah bersedia mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang pas, yang membuat ya gak enak didengar ya. Mohon maaf. Itu segala kebaikan ya datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan itu karena keburukan saya pribadi ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sudah support channel ini, dan mohon ya, mohon saran-sarannya, apabila ada salahnya silakan di komen di ya,
kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.